Perkenalkan, nama saya Jenas Tikiya Kalista dari kelas 72, nomor absen 11. Pada pagi hari ini, saya akan membuat kincir air dari bahan bekas tanpa listrik. Alat dan bahannya yaitu berupa botol bekas, pipet, gunting, lem tembak, paku, lilin, kawat, dan juga tutup botol. Nah, kalau sudah kita ambil gunting dan botol, lalu botol guntingnya kita gunting. Kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti botolnya akan jadi seperti ini. Lalu kedua, nah, kalau sudah dibolongin nanti bolong jadi seperti ini. Botol yang pertama terdapat dua lubang, yaitu pertama ada di tutup botolnya dan yang kedua ada di botolnya. Lalu di botol yang kedua terdapat empat lubang. Di atas lubang yang besar ini, di bawah, dan juga di belakang. Nah, di botol yang ketiga ada dua lubang yang berdekatan. Dilubangi, kita masukkan pipet tersebut ke dalam lubang yang sudah tersedia. Nah, jika sudah direm, jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan pipet, kedua pipet ini ke dalam lubang yang sudah dilubangi, ini dua ini. Nah, jika sudah, nanti di bagian sini dan sini akan dilem dengan lem tembak. Jika sudah, pipet ini kita gunting menjadi 6 bagian. Lalu kita tempelkan pada tutup botol ini agar menjadi baling-baling di kincir air nanti. Nah, kalau sudah nanti jadi seperti ini. Dan jangan lupa nanti tutup botolnya dilubangi.